Kerajaan Dusun Kuno, Sejarah Kota Harranj atau Kanserau di Pantai Barat Sabah. Istilah Harranj merupakan istilah dari penulis Arab untuk satu kota purba bangsa dusun di Pantai Barat Sabah. Pada mulanya, kota ini merupakan salah satu kota pelabuhan bangsa Dusunik di dalam Kerajaan Poni, Kerajaan Dusunik Kuno. Menurut Nicole, kota-kota pesisir iaitu Vijayapura, Brunei Sriwijaya, Muara Lawas, Harranj Tuaran dan Marudu disatukan menjadi Kerajaan Poni Kuno sekitar tahun 690 tahun Masihi oleh Raja Alaka Batara yang berpusat di Teluk Brunei. Nicole, 1983 Nisbah 36 negatif 37. Menurut Nicole, kota Harranj ini merupakan pengeluar camphor terbaik dunia yang lebih baik daripada camphor dari Sumatera dan Rio Lingga. Nicole, 1983 Nisbah 38, maka kota pelabuhan ini menjadi kota rebutan kuasa-kuasa besar pada zaman tersebut untuk merebut kota pusat perdagangan camphor terbaik dunia. Pada zaman Maharaja Dizong dari dinasti Tang 742 hingga 805 Masehi, Kerajaan Tang dikatakan mengirim pasukan ke pantai barat Sabah untuk menakluk kota Harranj bagi menguasai perdagangan camphor. Sekitar tahun 800 Masehi, Kerajaan Poni dan Sekutu Poni dari sebuah kerajaan di Filipina yang disebut Mek oleh penulis Arab telah bersekutu dan mengusir pasukan China dari Borneo dan Filipina. Nicole, 1983 Nisbah 38. Walau bagaimanapun, sekitar tahun 835 kota Harranj di Tuaran ini ditakluk pula oleh Kerajaan Sriwijaya yang ketika itu berada di bawah pemerintahan Maharaja Balaputra dan yang ketika itu juga ingin menguasai perdagangan camphor. Nicole, 1983 Nisbah 38. Tidak diketahui pusat sebenar Kerajaan Dusunik Kuno iaitu Poni, tapi menurut H.A. Karim, dari bukti arkeologi dapat dipastikan bahawa pusat Kerajaan Poni pada zaman dinasti Song adalah di terusan Kupang di dekat Sungai Limbang, di mana terdapat tembikar di zaman dinasti Song 960-1279. Penduduk asli yang pertama menetap di kawasan terusan Kupang ini adalah bangsa Dusunik. Karim, 2016 Nisbah 86, Matus Sin, 1989 Nisbah 95. Tidak diketahui seberapa lama Kerajaan Sriwijaya mengontrol kota Harranj, tapi kemungkinan kota ini mula dibebaskan dari Sriwijaya pada tahun 977, kerana buat pertama kalinya selama beberapa ratus tahun Raja Poni yang bernama Raja Srinatha Kiangda mengirimkan ukti kepada China pada zaman Maharaja Taizong 976 hingga 997 Masehi. Mengenai kedudukan kota Harranj, penulis Persia bernama Ibni Rosteh menuliskan pada tahun 903 menyebutkan kota Tawaran, Tuaran yang dikuasai oleh Maharaja Sriwijaya di mana kota ini mengeluarkan camphor terbaik di dunia. Nicole, 1983 Nisbah 38. Pada peta tertua utara Borneo lakaran Petrus Plancius pada tahun 1594 Masihi, kota yang dicatatkan di Tuaran bernama Kanserau, di mana kota ini berada di bawah Kesultanan Brunei yang ditakluk pada zaman Sultan Bolkiah. Menurut legenda dusun pula, terdapat sebuah penempatan kuno di Tuaran bernama Indai pada zaman dahulu. Kaum dusun di Indai dikatakan telah berhijrah ke Kadamayan, Tambunan, Nunuk Ragang, Ranau dan Keninau setelah diserang kaum dusun Bongawan. Nicole mengutip catatan tulisan daripada Al-Idrisi yang ditulis pada tahun 1154 Masehi mengenai penduduk di Kerajaan Poni pada saat itu.
Dalam buku tersebut dikatakan bahawa kerajaan ini kerajaan maritime, di mana kaum lelakinya berani dalam berperang. Kaum lelakinya dikatakan memakai kolar leher besi, tembaga dan emas sesuai status mereka. Selain itu, mereka juga memakai senjata yang memiliki peluru beracun yang kita ketahui merupakan senjata sumpit Nikol 1983 Nisbah 40. Menurut catatan Steve John dalam bukunya pada tahun 1858 dan catatan Derry Frank Hutton pada tahun 1882, lelaki dusun masih memiliki budaya memakai kolar leher dari tembaga, yang kemungkinan sisa budaya dari zaman kerajaan Pony kuno, Steve John, 1858 Nisbah 289, Frank Hutton Derry 31 Mac 1882, Joseph Hutton, 1885 Nisbah 199. Tapi sayang sekali, budaya ini sudah tidak diamalkan lagi pada saat ini di kalangan kaum dusun, walaupun beberapa gambar lama menunjukkan budaya ini masih diamalkan pada zaman kolonial. Artikel ditulis oleh Ben Randawi, 2019.